Nurholis, Ketua Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur atas dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2020 melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi di Pengadilan Negeri Jambi. Terdakwa menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Setelah sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi, Ketua KPU Tanjab Tim Nurholis atas dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2020 akan mengajukan eksepsi ke Pengadilan Negeri Jambi. Melalui kuasa hukumnya, terdakwa menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Tim penasihat hukum terdakwa Nurholis, Hasmin Andalusi Sutan Muda, setelah membaca dakwaan secara cermat terkait dakwaan, ada beberapa dakwaan merasa keberatan dan akan mengajukan eksepsi. Terkait susunan dakwaan tersebut tidak diuraikan secara detail dan tidak cermat. Dan memang ada beberapa dakwaan yang kita merasa keberatan dan nanti kita akan mengajukan eksepsi. Karena kalau eksepsi, berbicara eksepsi itu kan bukan terkait dengan pokok perkara, tapi memang di sana itu tentang susunan dakwaan itu yang nanti akan kita lakukan keberatan. Sebelumnya, Ketua KPU Tanjab Tim Nurholis dalam dakwaan primer, jaksa mendakwa Nurholis dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Sedangkan dakwaan subsider dengan pasal 3 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Iqbal, JEK TV, melaporkan.